Hello, what's up? Saya Musa, saya Kepo, saya Budu and saya Penyu. Selamat kembali. So, hari ni kita kembali dengan game horror. Bukan game horror saja, tapi short horror game yang terbaru. Ya, saya Mu. Macam biasalah, di mana ada horror game, di situ akan ada aku, saya Mu, Pot Roll. So, hari ni aku akan cuba satu game ni yang bertajuk Countryside 1999. Okay, saya Mu, jomlah kita start game ni. Sebab aku tak tahu game ni pasal benda. Ada button eject, credit, setup VCR. Simple je main menu dia sesemua. Tapi nampak macam unik kan? Nampak macam game horror yang klasik-klasik tu sesemua. So, jom kita tekan setup VCR. Okay, ni ada macam description sikit. One construction worker quit his job after encountering what he believed was a strange creature. An old Victorian house had been sitting vacant for years, so crews came in to begin demolition it to make way for a new building. However, it wasn't long after the demolition started that one of the crewmen spotted a strange creature inside of the building. Tu kisah dia sesemua. Faham tak? Kalau tak faham, tak apalah. Kita teruskan je. Gurau je sesemua. Okay, dia royak. Seorang daripada construction worker, dia berhenti sesemua. Dia berhenti kerja dia lepas dia nampak macam makhluk aneh. And then, old Victorian house, rumah Victorian dia tu, lepas tu pun ditinggalkan lama dah sesemua, bertahun-tahun. Lepas tu pun kru pun masuklah sebab nak acurkan rumah tu, nak buatlah bangunan baru kan. Tapi dah lama lepas tu, okay, lepas je dia nak start je hancurkan rumah tu, nak roboh rumah tu, lepas tu pun dia nampak makhluk aneh juga sesemua dalam building tu, dalam bangunan tu. Lebih kurang gitulah kisah dia. So jom kita tekan play tape, let's go. Okay sesemua, game start dah. Ya Allah weh, biar betul. Weh, lawa gila grafik dia. Mu tengok ni, Zemo. Weh, aku boleh gok-gok flashlight gini. Ya Allah, ni first time aku main game horror boleh gok-gok flashlight gini. Weh, unik gila. Weh, style gila grafik dia. Aku dah expect pula grafik lawa gini. Aku tengok main menu dia cikai-cikai je. Betul lah, Zemo. Don't judge the horror game by its main menu. Tengok ni, macam real footage weh. Macam aktiviti paranormal pun ada. Okay, sekarang ni aku rasa ni footage salah seorang kru yang nak roboh rumah tu, Sesemo. Dia katakan, apa tu? Dia terserempak dengan makhluk aneh. Sekarang ni kita tengok balik dia punya footage ni. Betul ke dok? Dia terserempak. Dah dia terserempak dengan orang nak berok dalam rumah tu, Sesemo. Bimbang juga kan? So, kita tengok balik ni, Sesemo. Okay? Kita siasat balik. Alright. Aku suka weh dia punya flashlight movement dia ni. Lapu dia kemas sesemu. Jarang game horror kita jumpa kan lapu boleh kawal gini. Ni rumah ke ni? Eh, siapa tu? Siapa tu? Siapa tu? Siapa tu? Oh, aku buat macam movie horror kan sesemu. Oh, tanya siapa tu? Siapa tu? Dah terang-terang tak ada orang sini, tanya benda lagi kan. Okay, so sekarang ni aku sapa dah dekat rumah yang dikatakan hok nak robohkan tu sesemu. Dia nak buat MACD sini. So kita nak roboh rumah ni sekarang ni. Tapi ada halangan lah. Dikatakan ada makhluk aneh dalam ni. Alah bala sungguh lah. Ngacak sungguh makhluk aneh tu. Orang nak buat MACD sini, nak buat drive through. Eh, maruh pulak makcik dalam tu. Aku dengar orang jerit weh. Assalamualaikum, ada orang ke? Aku ni tanya pulak soalan bonus gitu. Memang sosoh tak ada orang sesemua. Okey, aku boleh suluh dalam semok tu sesemu, dalam rock tu, tengok tu. Suluh punya suluh, dah ada orang berok dalam tu. Seloklah. Okey. Jom. Aku rasa kita tak boleh lalu jalan depan dia ni sesemu. Pintu depan dia kita tak boleh buka ni. Sekarang ni kena sekat ni. Kalau ikut logik kita boleh je lah kan. Lompat batu, sepak terajang je pintu ni sesemu, tapi ikut logik game tak boleh lah. Tempat ia sekat tak boleh masuk. Okey. Ni ada blazer ni sesemu, bapak besar blazer ni. Benda ni, last person alive here's knocking. Orang terakhir hidup dengar ketukan. Ketukan benda tu ketuk-ketuk Ramadan ke, aku pun tak tahu sesemu. Digurang kita. Okey, tapi pelik juga kan, buat apa ada tulisan ni dekat blazer ni? Dia tulis pakai darah ke ni? Aku bimbang juga ni. Tak sabar lah dia pasang stiker gini kan, tulisan gini. Benda tu aku dengar macam buka air kotak je tu. Okay, mu tengok ni. Ui, seram weh.
Aku bimbang sulu-sulu takut ada rima. Ha, beruang ke? Bewok ke? Ha, kalau ada bewok ni tak aku lari lalu ni. Ha, ni toh pintu depan. Eh, pintu depan pula pintu belakang dia sesemo. Ha, aku jumpa dah. Allah, siapa pula tu main ketuk-ketuk dalam rumah tu? Rumah ni kan lama dah kena tinggal. Siapa pula main ketuk-ketuk tu? Ya Allah, owner ni mesti suka tengok Astro ni sesemua. Ada piring Astro ni luar ni. Kata ada kursi nenek ni. Kursi nenek yang bunga-bunga tu sesemua. Ha, tengok ni, ada sakor burung sesemua tengok ni. Ha, burung lepas dah sesemua. Aku rasa burung ni stres kot, duduk lama ngat dalam sakor ni. Ha, siapa dia buka diri pintu? Assalamualaikum. Assalamualaikum Cik Kia. Bukalah pintu, jangan malu-malu Cik Kia. Alah, tadi main ketuk-ketuk. Buat apa aku dengar macam ada rima je dalam tu? Lari aku weh. Benda ni. Ah, ada kursi mainan. Eh, ada liling weh. Ah, aku rasa dia nak buat amalan Pikachu ni. Dodoh ada organisasi dalam ni kan? Organisasi Ayuh Blackpink dalam ni. Aku bimbang juga sesemua. Okey. Tak apa. Dahlah seorang ni. Kalau ramai tak apa main serbu gini kan? Kejap, ayat ni suspicious sesemua. Last person alive fears knocking. Benda awak ni? Aku tak faham tapi tak apa. Maybe dia bagi kita hint. Ui, benda tu. Aku nampak something sesemua. Nampak macam darah tu dekat apa tu, dekat besi tu. Weh, ni nampak macam movie horror weh. Main sulu-sulu gini. Ha, sulu-sulu duduk keluar Cik Kiah kan. Cik Kiah botok. Ha, kita bimbang sesemu. Okay, nak pergi mana kita ni? Aku tak tahu kena pergi mana sekarang ni. Maybe kita boleh lalu sini. Ataupun ada kunci. Dekat tangga-tangga ni ke ada kunci. Tak kucing ke ni? Oh, daun-daun sesemu. Okay. Allah, siapa pula tu nyanyi lagu tu? Kalau sedap tak apa juga. Nak nyanyi keluar lah. Bawa mic sekali boleh kita karaoke luar ni. Ha, kita main tanding siapa nak sedap nyanyi. Oh, payuh lagi ni sesemu. Dia main nyanyi pula dalam tu. Acik lah duduk dalam tu. Aku nak masuk kau. Hello, assalamualaikum. Cik Kia. Oh, aku nak pergi mana ni? Oh, bunyi benda tu. Aku dengar macam orang belek-belek buku je. Mana ada buku sini, ada kotak je weh. Aku dengar tak semua orang belek buku weh. Seram weh. Naik bulu rumah aku. Okay, dari tadi aku main pusing. Tak kenung, tak kening, tak kenung, tak kening. Okay, aku baca developer dia royak semua. Okay, kita kena pandang tulisan ni lama-lama. Lepas tu dia hilang. Aku tak tahulah tu. Ha, dia royak. Tapi sekarang ni dah hilang-hilang tulisan ni. Kalau hilang tulisan ni dia royak, pintu akan buka. Tapi mana ni? Dah hilang-hilang ni. Aku gati je tulisan ni. Ha, lebih kurang je. Sebab apa dah hilang-hilang ni? Kau kena zoom. Kena zoom kau. Maybe kita kena cari angle yang betul untuk hilangkan tulisan ni. Ya, aku pusing kiri kanan, kiri kanan. Aku nak joget ke ni? Ha, sikap bagi dua, sikap bagi dua. Jangan gitu. Hilanglah tulisan. Expecto Patronas. Dah hilang-hilang saya semua. Alah, dalam rumah tu main ketuk-ketuk pulak. Eh, hilang pulak. Betul lah. Aku baca benda ni, Expecto Patronas je. Hilang saya semua tulisan dia. Buka dah lagi. Buka dah saya semua. Ah, start dah, start dah, start dah. Ah, dia start buka dah pintu. Ah, ni start seram dah saya semua. Okay, ready lah. Aku takut perlu jump scare je ni. Okay, izinkan saya masuk ni. Amba nak siasat je ni. Betul tak ada makhluk aneh? Assalamualaikum. Allah, ada mesin jahit pula. Weh, ada mesin jahit weh. Mesin benda ni? Tak tahulah aku. Memang betul-betul rumah tinggal ni sesemo. Memang tak ada orang ni. Kotor blokong tu. Sepoh dalam rumah je. TV pun letak ngata. Benda ni? Built 1937. Oh, tahun 1937 dibina rumah ni sesemu. Penguin ke ni? Ayam ke ni? Eh, bukan. Okay, jom. Ya Allah, seramnya. Tak beranilah pula aku nak masuk dalam tu. Okay, tak apalah. Demi membuktikan yang rumah ni tak ada makhluk aneh sebenarnya. Jom, kita masuk. Ya Allah. Eh, ni lawa pula dia susung.
Eh betul lah weh, aku rasa orang tua duduk dalam rumah ni weh. Tengok ni. Ya Allah, ada kotak. Kotak ni iPhone 14, iPhone 14. Awas apa? Ni benda buluk ni. Gambar ni, gambar burung weh. Allah, dia nyanyi-nyanyi buluk. Aku nak gimana ni? Eh, gambar ikan pun ada. Allah, ikan layang ada. Ni benda buluk. Aku tak tahulah saya semua ngaruk molek gambar-gambar dalam rumah ni. Ya, aku kena keluar cepat ni. Painkiller pun berlambuk ni. Aku kena gimana sekarang ni? Oh, maybe kena hilangkan tulisan ni pulak. Mungkin juga kan? Oh, bunyi benda tu. Oh, bunyi lain macam ni. Bunyi lain macam ni. Oh, buka ke pintu tu? Eh, dok. Okay. Eh, hilang weh. Ya Allah, hilang tulisan tu. Betul weh. Kita kena zoom tulisan tu benarnya. Okay, sekarang ni tulisan tu hilang dah. Okay, aku kena patah balik ke pergi depan tu. Allahuakbar. Aku nak buat weh. Super seram game ni. Oh, boleh lalu dah. Boleh lalu dah sesemu. Tadi dia blok. Oh, ada darah. Ada kesan darah sesemu. Darah benda ni. Mesti darah burung luar tu tadi. Oh, hilang tu. Okay, aku terang masuk eh. Oh, gambar burung sesemu. Betul lah. Aku rasa dia sukalah burung pati sesemu. Benda ni ada rata-rata siap eh. Ya Allah. Allah, bunyi benda tu. Bunyi benda tu. Siapa tu? Aku bimbang lah nak pusing-pusing balik ni. Aku kena gimana? Nampak tulisan ke sesemu? Tak ada ni. Alah, bunyi topok kaki pulak. Yang buat aku gini. Ke kena zoom darah ni? Wih, seram weh. Mari mana pintu ni? Tak tahulah aku. Jom. Cak! Apa benda tu? Oh, lapu. Tak ada benda sini. Aku kena gimana benarnya ni? Walaupun kita mari apa tu, patah balik gini, seram juga. Oi. Oh, buka dah bilik ni. Ya Allah, store. Assalamualaikum. Bapak usah tayar saya semua. Just saw my reflection blink. Benda mengaruk ni. Reflection. Ya Allah, ni seram. Super seram weh, mu tengok ni. Weh, ni macam aktiviti paranormal weh. Oh, aku tengok kat TikTok. Just saw my reflection blink. Reflection, mana reflection mu? Jap, aku pergi depan ni jap. Hello. Oh, toh. Dia gelok dah. Ah, dia nampak dah kita saja mu, dia gelok. Aku hajar menyatu. Bukan nak tolong kita. Dia suka ke kita sesemu? Dok, sekarang ni aku main pusing-pusing. Dok, hilang-hilang gitu lesan ni. Guana ni sesemu? Dok, kan aku kena guna lagi ayat tadi. Expecto Patronus. Dok, hilang juga tu. Eh, hilang buluk. Masing lah mulut aku ni eh. Masing gue mulut aku. Ke kena ndak lama sikit? Aku pun tak tahu sesemu. Bila aku sebut Expecto Patronus je. Memang developer dia ni, memang dia set dah ke? Kalau kita sebut Patronus, dia terus hilang tulisan tu. Oh, wahai sangat mu, isi minyak dekat Patronus, developer. Okay, sekarang ni aku terah keluar sesemu. Aku tak tahu dah kena pergi mana sekarang ni. Aku terah je keluar. Aku ada benda-benda luar ni kan. Ya Allah, asyik main dalam tu je. Bosan juga aku. Bukan ada tu pun dalam tu. Duk cari tulisan je. Okay, sekarang ni pintu utama dia buka dah ni sesemu. Nampak gayanya kita boleh lalu. Okay, benda ni There will be blood. Memang ada darah pun aku nampak ni. There will be blood. Okay, sekarang ni maybe kita kena ndak lama sikit sesemu. Kita kena tengok lama sikit tulisan ni baru dia hilang. Ataupun dekat sikit. A few moments later. Developer dia suruh. Oh, hilang pun. Alhamdulillah. Weh, bapak rapatnya. Tapi dia royak sini. It works when your camera don't zoom. Tapi aku zoom tadi.
developer kena explain benda ni. Ha, sebab ramai lagi nak terah game dia ni. Ha, jangan mengecewakan player ni game ni. Okay. So, jom kita terah masuk balik dalam rumah Sesemo. Ha, tak ada dah ke tulisan dekat blazer ni ke? Tak ada dah Sesemo dekat pokok ke? Tak ada. Okay, aku rasa sekarang ni kita kena masuk balik dekat bilik tadi tu. Ha, sebab bilik tadi tu nampak macam pelik kan. Dia nampak macam ada view pelik gitu Sesemo. Nampak macam ada tikat. Tapi luar tikat tu ada rock. Rock mix semok lah. Semok samung. Okay, jom. Ya Allah, aku ingat gambar penguin ni. Oh. Ya Allah, kejut aku. Tu bukan makhluk aneh tu. Tu setan tu. Weh. Aduhlah. Ya Allah, kejut aku. Allah akbar. Chapter 2. He explored all the hallways and there were a lot of hallways. Some of them didn't have temporary lighting installed, so they were pitch black. All of a sudden, his ear began ringing. The sound and pitch got louder and louder until it was unbearable. He dropped to his knees, grabbing his ears and crying out in pain. Crying out in pain. Okay, gitu je Sesemo. Ah, habis dah footage dia Sesemo. Weh, Sesemo tengok dah dia. Kelah gila game dia weh. Dia punya grafik nampak macam real kan. Lepas tu pun dia punya flashlight tu aku paling wahai Sesemo. Boleh pergi kanan, kiri, atas, bawah. Bebas Sesemo nak suluh mana pun. Ah, dia tak macam typical horror game. Aku rasa ni benda baru. Ni first time aku tengok flashlight boleh kawal gitu Sesemo. Memang mantap lah dia punya developer ni Sesemo. Dia terapkan benda baru dalam horror game. Weh, aku harap next game-game horror baru tu guna style flashlight edit Sesemo. Baru kelah kan, baru best main. Walaupun game ni free tapi aku boleh nampak lah yang quality game dia tu memang TikTok lah Sesemo. Memang mantap sekali. Weh, aku bagi 5/5 game ni. Aku harap game ni panjang lagi. Tapi saja kurang Sesemo. Ah, macam Sesemo tengok adi lah. Ah, dia macam ada bug sikit. Aku tak tahulah bug ke benda. Tapi aku rasa tak patut ada dalam game ni. Ah, kita kena cari position dengan angle molek. Barulah tulisan tu hilang Sesemo. So, tu boleh membuatkan player tu fed up pun tak duk. Macam aku adi fed up juga adi. Ah, duk cari-cari angle molek baru hilang tulisan tu. Kalaulah developer dia buat macam tekan E baru hilang tulisan tu. Kan bijak. Ha, memudahkan player untuk main. So barulah feel kan. Ha, smooth je gameplay dia. Tak ada lah sakut kena cari angle lah. Ha, so fed up semua tahu-tahu. Keluar jam sikit gitu ngelari. Okay. So tu je lah kelemahan dia. Tapi aku boleh terima game ni sebab dia baru lagi. Aku harap next time dia boleh improve lagi. So sampai di sini saja video untuk kali ni Sesemo. Kalau Sesemo suka dengan video kali ni, jangan lupa tekan button like. Kalau Sesemo suka dengan channel aku, jangan lupa tekan button subscribe. Kalau Sesemo suka dengan konten-konten horror yang ada dalam channel aku ni, jangan lupa tekan button loceng. Kita jumpa lagi in the next video pula Sesemo. Alright, sayonara. Bye-bye.